Hello guys, welcome back to my video and now you are watching Joe's channel. Jadi guys, ini kita udah di pintu masuk Taman Nasional Bromo dan saatnya beli tiket dulu. Cuman aja selama kunjungan, kalau misalnya kayak yang lain. Guys, ini kita udah beli tiket 2 orang 60.000 sama satu motor plus asuransinya. Ini adalah video part 2 perjalananku di Bromo Tengger Semeru dan sekarang lagi di Love Hill alias Bukit Cinta. Ini cuacanya mendung banget dan berkabut. Dinginnya sih masih tetap dingin ya. Tak habis pikirku jadinya, tak bisa membuatku cinta padamu. Meskipun telah berulang kali, tak begitu asik menjual. Guys, ini kita udah naik dari Bukit Cinta tadi, namanya Bukit King Kong atau King Kong Hill. Nah, sebelah sana. Sumpah kabutnya tebel banget dan dingin. Ini kita mampir seperti biasa beli kopi dulu untuk menghangatkan badan. Nah, buat kalian yang muslim enggak usah khawatir nih karena di sini juga ada musala. Di sebelah sana ada musala untuk tempat beristirahat dan juga untuk sholat. Jadi, tetap bisa beribadah di Bromo, guys. Ini kita masih di rest area. Sambil pesan kopi, sambil nunggu kabutnya juga hilang. Kabutnya tebel banget guys. Aku sudah nyampe di penanjakan guys. Itu prasastinya, penanjakan. Wah, akhirnya ke Bromo juga. Tetap kabutnya tebal. Agak-agak disappointed sih, soalnya nggak bisa ngelihat Bromo dari ketinggian, tapi nggak apa-apa, yang penting nyampe sini. Nah, Bukit Penanjakan ini berada di 2700 meter di atas permukaan laut. Sumpah, ini tinggi banget guys, dan merupakan salah satu bukit tertinggi yang ada di Pegunungan Tengger. Dulunya tempat ini dipercaya untuk bersemayam para dewa, sehingga tempat ini dianggap tempat suci dan juga sakral. Sudah cukup saja sikapi kegilaanmu sebelum sukmaku kau cabik dan perih. Ini aku di padang pasir tuh, luas banget dan dingin karena di sini habis hujan barusan. Itu di belakangku ada yang namanya pura, tempat beribadah untuk umat Hindu ya, karena di sini sebagian besar adalah umat Hindu. Buat kalian yang suka traveling naik motor seperti aku, jangan lupa persiapkan semua perlengkapan dan juga kondisi kendaraan bermotor kalian. Kemudian cek juga BBM, yang paling penting adalah cek juga rem kendaraan bermotor kalian, karena di sini ada turunan yang sangat menukik tajam dan juga curam. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat perjalananku di Bromo Tengger Semeru. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye-bye.